Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan buat agar-agar Black Forest. Bahannya 3 lembar roti tawar, coklat bubuk 4 hingga 5 sendok makan, saya gunakan Milo, 1 bungkus agar-agar plain ataupun warna coklat, 10 sendok makan gula pasir, dan juga 100 gram coklat batang. Di sini air yang saya gunakan 750 ml. Oke. Okay? Caranya kita akan blender semua bahan ini. Ikutin terus ya. Kita masukkan ke dalam blender coklat batang, gula pasir. Yang tidak suka terlalu manis boleh dikurangkan, coklat bubuk atau Milo. Kemudian potongan roti tawar. Cukup disobek-sobek saja. Oke. Agar-agar blend. Kemudian airnya kita masukkan juga 750 ml. Kita tutup. Kita blender dulu ya. Sudah di blender. Kita panaskan, kita masak hingga mendidih. Kita tunggu, kita panaskan hingga dia mendidih, lalu kita cetak. Sekarang sudah dimasak dulu hingga mendidih, baru nanti kita cetak, oke? Okay? Ikutin terus ya. Lupa diaduk ya. Kalaupun coklat batangnya belum halus, tidak terlalu halus, nggak apa-apa karena dia akan meleleh sendiri kena panas ya. Oke, sudah mendidih, kita matikan, siap dicetak. Oke, sekarang kita cetak. Jangan ditutup dulu, tunggu dingin, baru kita tutup. Apa keluarin dari ini dari kulkas. Tutupnya di bawahnya. Cetakannya ya. Ya, Bu. Ini guys. Kita dicetak lagi dicetak guys. Kitnya. Ya kan, Bu? Agar-agar Black Forest. Iya, agar-agar. Enak baunya, mau makan sih rasanya, mau cicip dikit rasanya, mau cicip dikit deh Bu. Ayo, ayo panas sayang, panas sayang. Oke semuanya, ini kita diamin dulu. Ini masih. Oke, ini kita diamin dulu. Kalau sudah dingin kita masuk kulkas. Iba. Lalu setelah dingin baru bisa kita nikmatin, oke? Okay? Kita kasih topping flash susu. The next day. Sebenarnya tinggal kita siram pakai susu. Saya hanya siram pakai susu saja. Krim susu, oke. Okay. Tinggal dimakan. Oke, kita letak buahnya. Ditambah.
anak-anak ikut menghias nih, tapi gak oke. Ini dia agar-agar Black Forest dengan flas susu. Selamat mencoba semuanya. Coba pudingnya, agar-agarnya. Oke, kakak coba dulu. Bagaimana? Enak. Oke, semuanya sampai di sini dulu. Jangan lupa. Oke, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa lagi.